Well,
jibala awdada wa khalaqanakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum Yayasan Wawasan Islam Indonesia, Bapak Dr. Haji Jasrial MPD, kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuzhira wa ladini kulihi wa lau karihal muslimun. Subhan la ilaha illallah wa subhan muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi yang ba'da. Bapak Insinyur Haji Percanda Tahal, MSC, Isti, serta rombongan yang kami hormati, ada samping beliau sekretaris PGN, Bapak Haji Musal Saeran MA, pembina yang saya hormati, Bapak Gubernur diwakili oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang kami hormati, para pengurus yayasan, tanpa menyebutkan nama satu persatu yang kami hormati. Gedung ini atau gedung olahraga atau hall apa namanya berdiri di tahun 2018 atas bantuan dari Bapak Insinyur Archandra Tahar MCPSD, CSR dari Pertamina. Pertama, rencananya gedung ini sederhana, bisa digunakan untuk lapangan bulu tangkis, cukup dengan dana 750 juta itu. Tapi nanti kita akan merombak kembali rugi kita. Maka kita kembangkan menjadi yang lebih besar seperti ini. Walaupun pada saat itu hanya siap untuk pondasi dan tiang-tiang.
Tidak ada masalah selama 3 tahun lebih belum kita kerjakan. Barulah di tahun 2021 kita mulai lagi mengerjakannya semampu kekuatan yayasan. Alhamdulillah terpasang atap dan lantai sederhana. Baru berani saya menghubung beliau lagi. Saya tidak berani menghubung beliau. Masa pertama dibangun oleh beliau belum ada bantuan dari yayasan, pengajian dari yayasan, minta lagi. Aneh rasanya anak-anak ya. Kita kerjakan dulu mana yang bisa. Berikut saya ajukan permohonan lagi. Pak Achandra, bisa enggak dibantu? Saya SMS itu Pak. Bisa enggak dibantu melalui CSR PGN. Kebetulan beliau adalah komisaris utama PGN untuk menyelesaikan gedung olahraga ini. Walaupun belum selesai sepenuhnya nanti, apa yang saya tangkap, cepat beliau mengatakan, ajukan usulan, luar biasa kecepatan. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan diserahkan resmi oleh beliau bantuan kedua CSR PGN, perusahaan gas negara. Sekolah di pesantren itu menjanjikan asal anak-anak sendiri berjuang keras. 24 jam di sini. Bangun jam berapa? Oh, jam 4. Salat tahajud? Sudah itu ngaji? Salat subuh? Setelah sebentar, mandi dan sarapan. Sampai berikut jam 10 tidur. Berapa banyak spes waktu, ruang waktu untuk bisa kita kembangkan. Barangkali tidak banyak saya bicara, Pak Chandra. Saya berikan kesempatan seluruh luasnya sampai jam 10. Jam 10 nanti kita di hidup kesenian untuk guru-guru. Sekian banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Jasrial MPD. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, ceramah motivasi untuk santri PMT Profesor Dr. Hamka Dua Padang, Bapak Insinyur Archandra Tahar MSc PhD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Adik-adik yang saya cintai, juga para guru, banyak guru, ustaz yang hadir pada pagi ini. Adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan untuk hadir bersama semua yang menjadikan sekolah ini insya Allah lebih baik. Setelah 3 tahun, hampir 3 tahun saya gak pernah ke Padang. Jadi waktu diundang ke sini setelah 3 tahun, terakhir saya ke Padang itu Desember 2019. Karena pandemi, jadi baru hari ini diundang oleh Pak Jas, akhirnya saya datang ke sini. Alhamdulillah.
Apalagi hari ini juga saya diberi kesempatan untuk katanya memberikan motivasi, insya Allah ya. Yang kedua nanti meeting dengan para guru, benar Pak ya. Nah yang ketiga ini terpaksa saya tolak menjadi khatib sholat Jumat karena takut saya Pak, di sini banyak ini para ustadz yang lebih hebat. Jadi diberi kesempatan pada ustadznya Pak, saya jadi apa jemaah aja dan menteri Pak. Benar saya takut Pak. Waktu itu saya janjikan insya Allah saya akan jadi khatib, tapi setelah saya renungkan janganlah takut saya. Udah saya jadi makmum aja. Pak boleh tanya nggak Pak? Ada warna-warni ini apa Pak? Warna ini apa? Warna yang merah apa? Warna merah apa Pak? SMA. SMA. Organisasi pondok pesantren. Oh. Ini mesinnya yang baju kuning SMP. SMP. Yang baju merah SMA. Organisasi. Organisasi. Baik. Makasih. Ada yang berani nggak tanya? Coba. Saya mau tanya sebelum nanti saya ditanya, nanti saya tanya dulu boleh nggak? Pak, pertanyaan pertama, siapa yang sudah pernah ketemu saya? Ada nggak? Ayo, ada yang pernah ketemu? Gak ada. Oke, yang pernah lihat siapa yang pernah lihat? Udah. Di mana lihatnya? Hah? Di mana? Gimana bentuknya? Yang botak enggak? Iya. Kalau pakai ini biasanya enggak kenal, Pak. Itu juga. Mau dibuka atau dipakai? Dipakai. Kalau Bapak Ibu guru pernah lihat saya enggak? Ibu guru di mana? Di sini. Waktu itu saya ke sini ya. Sama Pak Presiden. Benar ya? Air satu lagi ini. Oh. Alhamdulillah. Oke, baik. Ada yang punya cita-cita enggak? Punya? Ya. Boleh ditanya? Boleh pinjam mic-nya Bu ya. Oke, siapa yang berani ke depan? Tanya gitu. Saya mau tanya, siapa yang berani? Biasanya pengurus nih berani, ayo pengurus dulu. Ayo, berdiri. Ayo, oke. Mbak, namanya siapa? Muhammad Imamul Akbari. Imamul, iya. Boleh tanya nggak? Imamul itu mulnya itu di belakang. Itulah Pak ya. Cita-citanya apa? Pengusaha. Pengusaha. Lihat, kok malu gitu, kenapa? Oke, mau pengusaha apa? Semuanya. Semuanya. Jadi kalau semuanya itu konglomerat, jadi cita-citanya Imamul ini jadi konglomerat. Amin. Amin.
Nanti kalau sudah jadi pengusaha enggak ada cita-cita lagi? Enggak, cukup stop di situ aja. Iya. Sekarang kelas berapa? Kelas 9. 9, 10, 11, 12. 3 SMP. Ya. Tinggal di sini. Semua tinggal boarding di sini semua. Oke. Baik, baik. Makasih ini Mamu. Sama-sama, Pak. Nah, ya. Ya, sebelah kanan siapa yang mau diri? Ya. Ya. Ayo. Nah, kayaknya Pak, enggak. Mungkin ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Yang lebih berani itu perempuan dan laki-laki. Ini ada apa ini? Namanya siapa? Zizi, Pak. Izi. Zizi. 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 Kelas berapa? Kelas 9. Sama ya, kelas 9. Sama. Cita-citanya? Pengen jadi hakim. Jadi hakim. Kalau nanti insya Allah jadi hakim, kemudian udah gak ada cita-cita lagi? Selesai? Ada, Pak. Apa? Jadi Menteri Pendidikan, Pak. Nah, nah, nah. Jadi hakim biar menegakkan keadilan, Pak. Coba keadilan dan kebenaran adil aja. Enggak, Pak. Apalagi kalau dalam kuis itu nggak boleh minta tolong teman, nggak boleh. Apalagi, kenapa mau jadi hakim? Karena bisa membenarkan yang benar, bukan membenarkan yang salah. Karena kebanyakan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nanti konsultasi ke Pak Ses ini, benar nggak itu? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, benar nggak? Enggak. Pada ketawa gitu. Ketawa itu maknanya ada dua. Mengetawakan itu benar, ya. Atau mengetawakan, waduh saya nggak mampu untuk mengucapkannya. Terima kasih. Masih ada enggak pertanyaan nggak buat saya? Ada, Pak. Apa pertanyaannya? Gimana caranya Bapak bisa sukses? Siapa bilang sukses? Apa itu sukses? Sesuatu yang kita inginkan, yang kita perjuangkan, dan ketika kita sudah mendapatkannya, kita sudah berhasil, itu yang namanya sukses, kalau menurut saya. Good. Mau tanya, mau jawab? Mau, mau. Oke, silahkan dulu. Nah, biasanya. Makasih ya. Sukses, ya. Yeah. What is success? Sukses itu apa? Ada yang tahu? Hah? Okay. Success is a journey. Paham? It's not destiny. Tahu bedanya? Sukses itu perjalanan,
dari satu titik ke titik yang lain. That's what we call it, success. Success is not destiny, tujuan. Sudah tercapai, it means we achieve something, kita dapatkan sesuatu. No, sukses itu perjalanan dari satu poin, ya, melangkah to point. Dalam bahasa Inggris pun, tidak saja dalam hadis dikatakan memulai sesuatu langkah itu dari langkah kanan, dalam bahasa Inggris pun disebutkan step on the right foot, berjalanlah dari kaki. Ya, jadi kalau adik-adik punya cita-cita, saya punya cita-cita jadi dokter. Setelah jadi dokter nggak ada cita-cita lagi, selesai. Enggak. Ada perjalanan sesudah itu. Paham? Oke. Nah, sekarang siapa yang hobi bola? Katanya sini tadi main bola. Futsal, kan? Futsal. Siapa yang hobi bola? Coba. Yang di belakang coba. Nah, ya. Maju, coba maju. Mumpung yang laki-lakinya enggak ada yang berani. Nah. Ayo. Enggak jadi. Oh, enggak jadi juga. Ayo yang di depan. Yang SMA, siapa yang hobi bola? Kok enggak ada, Bang? Nah, coba siapa yang hobi bola? Gak ada. Ini yang banyak hobinya apa nih, Bang? Ya ampun. Ayo, yang hobi bola tadi di sini juga ada. Ah, ayo depan. Namanya siapa? Rifangga Duanda, Pak. Siapa? Rifangga Duanda. Angga aja. Angga. Kelas berapa? 3 SMP. 3 SMP juga. Jadi yang maju ke depan 3 SMP semua ini. Gurunya mana 3 SMP? Ah, ya. Tadi pesan enggak kalau ditanya maju ke depan enggak? Baik. Siapa bintang idola itu? Messi. Siapa yang bintang idolanya Ronaldo, siapa? Ayo maju juga. Ayo. Nanti enggak adil katanya. Ada maju lagi enggak? Muhammad Fadel Al-Faridi, Pak. Kelas berapa? Kelas 8. Oh, 1 tahun. Ya. Okay. Bintang idolanya siapa? Ronaldo. Kita tanya. Angga, kenapa Ronaldo? Kenapa Messi? Karena Messi lebih bagus aja kan daripada. Coba tanya nih, benar Messi lebih bagus? Bagus Ronaldo. Mamah. Kita tanya lagi ya. Ya. Apa bagusnya Messi? Sepatu emasnya lebih banyak daripada Ronaldo. Sepatu emasnya lebih banyak daripada Ronaldo. Apa bagusnya Ronaldo? Ronaldo punya valentia lebih banyak pada Messi. Ada cita jadi Messi, Ronaldo? Enggak. Kenapa katanya idola? Pengen jadi Messi? Pengen. Pengen. Pengen jadi Ronaldo? Enggak terlalu pengen juga. Enggak terlalu pengen. Nah, jadi satu guy hard satu enggak. Oke, baik. Mau ada tanya enggak?
Bapak sedih orang mana? Aslinya orang Minang. Ya. Kalau mau tahu rumah saya, tempat dulu tinggal, Jalan Hamka, tahu SMP 13 enggak? Saya kan tahu. Ah, ya. Ada di pinggir dekat jalan masuknya SMP 13 ada rumah cat putih. Nah, itu rumah saya. Rumah orang tua. Dah. Nah, ayo mau tanya apa lagi? Berapa banyak profesi yang Bapak pegang? Apa? Berapa banyak profesi yang Bapak pegang? Profesi. Profesi cuma satu, hamba Allah. Iya. Nah, apa lagi? Itu aja. Udah keringat dingin belum kan? Belum. Oke, silakan. Terima kasih. Baik. Kita hari ini bicara tentang kenapa Messi jadi Messi, kenapa Ronaldo jadi Ronaldo. Ya. Kita mulai dari potongan ayat Al-Qur'an di mana Allah mengabadikan dalam surat ini sewaktu Nabi Musa bertemu dengan dua anaknya Nabi apa? Syu'aib. Benar ya? Pernah diceritakan Pak? Udah? Belum? Belum. Nabi Musa yang lari dari Egypt, dari Mesir, karena apa? Kenapa? Secara tak sengaja membunuh orang yang berasal dari Bani Israel. Ya, kemudian sampailah Nabi Musa ke suatu wilayah dan bertemu, melihat betapa banyaknya pengembala yang berebutan mencari air. Tapi yang ada di sana kebanyakan adalah laki-laki. Terlihatlah dua putri, dua wanita yang sangat sabar menunggu para pengembala mencari air untuk gembalaannya. Terlihatlah oleh Nabi Musa, waktu itu Musa alaihissalam belum sebagai nabi, ya. Terlihat oleh Nabi Musa, kemudian dibantu. Ditanyakan, kenapa engkau kira-kira ya bahasanya tidak berebutan untuk mengambil air minum. Dua putri mengatakan, kami menunggu sampai selesai, kemudian baru mengambil air. Di saat itu Nabi Musa apa? Menawarkan bantuan. Mendapatkan air, kemudian dua putri Nabi Musa ini mendapatkan air untuk ternaknya, pulang lebih awal, kemudian ditanyakan oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Dalam satu riwayat dikatakan Nabi Syu'aib. Kenapa engkau pulang lebih awal? Ya. Karena kami dibantu oleh seorang pria. Singkat cerita, dua putri Nabi Syu'aib mengundang Nabi Musa untuk menemui ayahnya. Ya. Nah, apa pelajaran akhlak yang diajarkan dan diabadikan dalam Al-Qur'an di sini? Bahwa waktu itu dua putri Nabi Syu'aib ini berjalan di depan,
Nabi Musa berjalan di belakang untuk menuntun sampai ke rumahnya. Kemudian apa yang kejadian? Nabi Musa merasa tidak nyaman. Akhirnya Nabi Musa yang berdiri di depan, berjalan di depan, dua putrinya berjalan di belakang. Ya. Begitu juga tata tertib kita yang disunahkan oleh Nabi, yang di depan adalah para lelaki, di belakang adalah wanita. Di akhir ayat itu, inna khaira man istajarta, sesungguhnya manusia yang lebih baik untuk dipekerjakan, untuk dipekerjakan. Ini dipromosikan oleh putri Nabi Shu'aib ini kepada Nabi Shu'aib. Ini ada orang yang lebih baik untuk dipekerjakan. Alasannya apa dia bilang? Alasannya dua. Al-Qawiyyu Al-Amin. Apa? Al-Qawiyyu itu apa artinya? Itu sama katanya kuat. Al-Amin yang bisa dipercaya. Jadi pada zaman itu Nabi Musa dipromosikan untuk dapat bekerja dengan dua alasan. Karena satu dia kuat, yang satu lagi karena dia bisa dipercaya. Kenapa kuat? Coba. Kenapa dibilang yang dipromosikan kuat? Kenapa tidak dikatakan karena Nabi Musa ini jago main game? Ada enggak? Atau dia insinyur? Ada enggak? Belum ada waktu itu. Ya. Atau dia seorang hakim? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada apa? Kuat. Kenapa kuat? Karena waktu itu pekerjaan yang paling utama dan yang ada waktu itu adalah menjadi pengembala. Kalau pengembala apa yang dibutuhkan? Kuat. Secara fisik dia harus. Nah, kalau kembali kepada zaman modern ini, kalau adik-adik mau, ya, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran, maka yang pertama yang harus kita punya adalah kompetensi. Tahu kompetensi? Pernah dengar nggak kompetensi itu? Mungkin bapak ibu guru di sana pernah dengar ya. Kompetensi, kompeten. Ya. Coba lihat sini lagi. Jadi apa yang dibutuhkan kalau mau sebagai profesional? Apa? Punya kemampuan dulu, kompetensi. Ya, nanti saya akan terangkan apa itu kompetensi. Ya, yang kedua adalah bisa dipercaya. Apa bahasa Inggrisnya itu? Bisa dipercaya itu apa? Hah? Ada yang bisa? Apa? Enggak ada. Apa? Trust. Trustworthy. Ya. Jadi satu, kalau bahasa Inggrisnya dibutuhkan itu satu adalah competence, yang kedua adalah trustworthy. Ya. Jadi apa itu kompetensi? Nah, ini bahasa sederhana. Siapa yang tahu sepeda? Tahu sepeda? Kalau sepeda, tahu sepeda, itu artinya kita baru punya ilmu. Jadi syarat punya kompetensi itu apabila kita punya ilmu. Yang benar itu ilmu apa ilmu? Apa? Kata dasarnya apa ilmu itu? Hah? Apa kata dasarnya? Ah?
La Ma. Ya. Oke. Jadi kalau baru tahu apa itu sepeda, itu namanya baru punya ilmu. Paham? Kemudian coba sepeda pertama kali. Siapa yang baru pertama kali coba sepeda? Udah berkali-kali ya? Waktu pertama kali naik sepeda, bisa sepeda? Bisa. Waktu pertama kali naik sepeda kemana? Jatuh. Siapa yang pertama kali naik sepeda nggak jatuh siapa? Mungkin itu nggak jatuh. Ya mungkin gini-gini ya. Nah, sewaktu kita bersepeda, ya jatuh dan lain-lain, itu belum punya skill. Namanya skill. Skill itu apa? Skill itu apa bahasa Indonesia? Keterampilan. Ya, jadi kita belum punya keterampilan. Jadi syarat kedua seseorang dikatakan kompeten apabila dia punya ilmu. Yang kedua, dia punya skill atau keterampilan. Paham? Kemudian ya, yang sebelah situ nanti ditanyain. Ya. Coba lihat di sini. Ya. Namanya siapa? Ya. Siapa? Fa'il. Ayo Fa'il ke depan. Ya. Ya, enggak apa-apa. Pilih Ronaldo atau Messi itu? Messi. Messi, oke. Okay. Mana lebih banyak di sini, Messi apa Ronaldo? Messi. Kalau benar Messi, coba siapa yang penggemar Messi? Coba tunjukannya. Mana yang lebih banyak daripada Ronaldo? Ronaldo berapa orang coba? Wah, lebih banyak Ronaldo, enggak ya? Oh, enggak. Oke, baik. Bisa sepeda? Bisa. Oke. Udah kemana aja bersepeda paling jauh? Ke sekitar rumah saja. Nah, Faiz bersepedanya sekitar rumah. Itu artinya dia punya pengalaman sebagai pesepeda kelas rumahan. Benar ya? Ya enggak apa-apa, pengalamannya baru kelas. Siapa yang pernah bersepeda lebih jauh dari rumah siapa? Nah, ayo cepat. Baik, duduk. Ya, cepat. Gak berani. Siapa yang mau maju? Yang sepedanya jauh lebih jauh dari rumah siapa? Nah ini, ayo. Namanya siapa? Imam. Imam sepedanya paling jauh kemana? Ke sekolah. Dari rumah ke sekolah berapa jauh? Sekilo. Satu kilo. Kok ketawa? Ya. Jadi Imam ini punya pengalaman sebagai pesepeda kelas rumah ke sekolah. Ya. Itu. Siapa yang ada yang lebih jauh dari sekolah siapa? Silakan. Itu, ayo maju ke depan. Siapa? Zika. Zika. Udah pernah bersepeda di mana? Dari rumah ke beda desa. Beda desa.
Berarti Zika ini pesepeda kelas desa karena sudah melewati antar desa. Benar? Punya cita-cita bisa bersepeda lebih jauh lagi? Enggak terlalu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, yang dinamakan tadi itulah dinamakan dengan pengalaman. Jadi ada pengalaman bersepeda di komplek rumah, ada bersepeda sampai sekolah, ada yang bersepeda sampai mana? Sampai antar desa. Nah, coba ini dengar baik-baik. Dengar baik-baik ya. Kalau ingin menjadi pesepeda kelas dunia, tahu pesepeda kelas dunia? Pernah dengar Tour de France enggak? Oh, enggak. Oke. Pernah dengar balap formula enggak? Formula One? Belum. Nah, ya gini aja. Pernah dengar Messi dan Ronaldo ya? Nah, kenapa Messi Ronaldo itu bisa sampai kemana-mana? Satu, dia punya ilmu tentang sepak bola. Dia punya skill, keterampilan, benar ya? Yang ketiga itu dia punya pengalaman kemana-mana. Ya, jadi juara kampung dulu, kemudian juara kabupaten, juara provinsi, kemudian juara mana lagi? Juara negaranya, baru dia ke tingkat dunia. Dan itulah kuat tadi yang dibutuhkan apa? Al-Qawiyu adalah kompetensi seseorang yang bisa bertanding dimanapun di dunia ini. Jadi punya pengalaman kemana? Bisa bertanding dimanapun di dunia ini. Jadi adik-adik, kalau ingin punya kompetensi, jangan sampai hanya di apa? Indonesia saja. Kalau bisa, kemana? Ke luar negeri. Messi itu dari mana? Ronaldo? Messi main di mana sekarang? Ronaldo main di mana? Coba ceritanya gini. Kalau ilmu didapat dari mana? Bisa bantu? Gimana cara mendapatkan ilmu? Hah? Belajar membaca. Ya. Di mana bacaan yang terbanyak sekarang? Di mana? Salah satunya adalah Syekh Google. Ya. Banyak ilmu pengetahuan dari Syekh Google itu. Banyak juga pengetahuan yang tidak benar di sana. Pilih-pilih pengetahuan yang benar, ya. Skill, keterampilan. Keterampilan itu diperoleh bisa lewat baca enggak? Bisa, kalau membaca bagaimana bersepeda, kemudian kita bisa bersepeda enggak? Hah? Makin banyak membaca tentang sepeda, maka makin bisa kita bersepeda. Bisa? Enggak. Maka keterampilan itu harus dikerjakan sendiri. Ya. Bisa berenang lewat baca buku enggak? Siapa yang berenang lewat baca buku? Kalau baca buku terus diterjunin ke air tiba-tiba bisa berenang, siapa? Enggak. Ada? Makanya kalau kita bisa berenang artinya kita punya keterampilan menjadi perenang. Ya. Selanjutnya, pengalaman juga enggak bisa dibaca lewat buku. Pengalaman itu harus didapat lewat kita kerjakan sendiri. Ya, enggak mungkin bisa menjadi pesepeda kelas apa? Kelas kampung kalau tidak pernah bersepeda di kampung tersebut. Benar ya? Oke. Nah, yang punya acara sendiri namanya siapa nih? Ya, ayo maju dong. Nah, ditanya. Ayo. Ya. Namanya siapa? Kita bicara Ronaldo lagi. Ayo. Nah, kita tanya. Ya.
Namanya siapa? Fadil Adha. Fadil Adha. Yeah. Kelas berapa? 7. Kelas 7. Hobinya apa? Sepeda? Renang? Berenang. Berenang? Udah ada kelas berenang. Akan rencana. Insya Allah. Yeah. Udah bisa berenang? Belum. Nah, coba dengar ya. Kalau Fadil ingin berenang, maka dia baca buku kemudian bisa berenang gak? Tidak. Tidak. Harus ngapain? Praktek. Harus praktek. Itulah yang dinamakan dengan keterampilan. Ya. Terima kasih untuk lagi. Terima kasih. Ya. Jawab ya. Baik. Jadi apa tadi kompetensi itu? Apa? Satu, ilmu. Dua, ketiga, pengalaman. Nah, sekarang al-qawiyyu al-amin. Ya. Yang trustworthy itu apa? Bisa dipercaya itu apa? Ya. Siapa yang digelari al-amin? Pingin gak digelari orang yang bisa dipercaya? Ingin? Ingin? Nah, kalau ingin orang yang dipercaya, maka itu harus dimulai dari sekarang. Ya? Kalau ingin dipercaya, itu perlu latihan. Ya, yang pakai baju merah. Nah, ya, yang kelas 3 nih, kelas 3. Ayo. Yang kelas 3. Nah, ayo lihat sini. Nah. Halo. Ayo. Nah, yang baju merah semua. Yang baju merah yang kelas 3. Ayo. Ya, lihat sini. Yang kelas 3. Ya. Oke, coba lihat sini. Ya. Gak berani. Oke. Tadi yang baju merah itu ada yang berdiri ke sini, Pak. Oke. Coba satu. Nah, bukannya. Nah, ayo. Namanya siapa? Billy, Pak. Billy, bukan Ibnu. Ibnu yang mana? Oh, itu. Billy namanya. Kenal sama Billy enggak? Kenal. Yang paling ganteng siapa? Oh, Farhan. Mana yang Farhan? Sekarang dengar ya, kita tanya. Yang namanya trust, kepercayaan itu, kalau saya kaya, udah pasti orang bisa dipercaya nggak? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kalau saya miskin, bisa menjadi orang dipercaya nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Maka dikatakan bahwa kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Pak, saya enggak punya uang, bisakah saya menjadi orang yang trustworthy? Bisa. Saya masih kelas 3 SD atau kelas 5, kelas 9, kelas 12, bisa enggak menjadi orang dipercaya? Insyaallah. Jadi iklannya itu kalau di Amerika, money cannot buy. Apa itu? Integrity. Trustworthy. Itu gak bisa dibeli dengan uang. Apa yang bisa menjadikan kita seorang yang
bisa dipercaya. Apa? Apalagi? Jadi akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau kita bicara itu semua muaranya nanti adalah orang yang al-amin. Paham? Makasih. Coba mana lebih? Siapa tadi? Fahad. Mana Fahad itu? Yang pakai peci? Yang menjadi idola ya Fahad. Ya. Namanya siapa? Farhan. Farhan. Kenapa jadi idola? Orangnya nggak tahu. Siapa yang mengidolak? Nggak tahu. Tadi dari grup itu. Nggak tahu. Kenapa jadi idola? Apa? Pintar ngaji? Masa enggak pintar ngaji? Apalagi? Pintar di sekolah enggak? Enggak juga? Ya ampun. Jadi apa? Rahasianya apa? Apa? Jago lari enggak? Enggak. Jago matematika enggak? Nah, tapi biasanya yang menjadi idola itu adalah orang yang punya akhlak yang kita doakan. Ini akhlaknya baik kan? Tidak. Amin. Ya. Di sekolah ranking berapa? Enggak ada ranking. Baru kelas 10. Belum ujian. Oke. Cita-citanya mau kemana? Cita-cita mau jadi pengusaha. Pengusaha juga? Pak. Jadi diajarkan jadi pengusaha, Pak. Seperti apa? Nabi Allah, ya. Entrepreneur. Oke. Sebelum jadi pengusaha enggak sekolah dulu? Sekolahnya dia. Itu apa kemarin? Mau setelah lulus SMA nanti dari sini mau sekolah kemana? Kuliah. Kuliah kemana? Ke Bandung. Bandung itu di mana? Yang di Bandung yang mana banyak? Tepuk dulu. Kenapa ITB? Karena bagus. Apanya yang bagus? Pelajarannya bagus. Oh, pelajarannya bisa kemana-mana. Yang bagus apa? Minat naik sana. Minat jurusan apa? Hah? IT. IT apa ini? Bukan. IT. IT. Jadi nanti pengusahanya pengusaha apa? Itu apa pasal ini? Hemat. Pengusaha apa? Punya minimarket. Minimarket? Jurusan IT jadi minimarket. Gimana ini Pak? Yaudah. Ya, menjadi pengusaha yang sukses dan amanah. Tadi apa? Rasul.
Makasih. Ya, tepuk tangan dulu. Tadi yang menyudahlakan siapa? Gak ada lagi berani tunjuk tangan. Dia mau kuliah di ITB. Gak mau yang kuliah ITB? Gak ada yang mau? Hah? Sudah. Baik. Jadi, apa tadi dua yang dapat pelajaran hari ini? Satu apa? Kompeten. Yang kedua? Bisa dipercaya. Ya. Karena sudah lebih dari setengah jam. Setengah jam, Pak, ya? Lebih setengah jam. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sekarang boleh tanya apa saja bagi yang ingin bertanya. Silakan. Oke, silakan yang mau bertanya tunjuk tangan. Ayo, yang ingin bertanya. Oke, silakan. Ada satu, Pak. Nafis, ya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Sultan, silakan langsung. Satu lagi, ya. Satu lagi, satu. Yang perempuan ada? Oh, oke. Silakan. Cowok semua. Dah, bertiga dulu. Oke, silakan Sultan dulu. Ini bertanya, Pak. Silakan. Nama, perkenalkan, nama saya Sultan Pranjata Isman, asal dari pesisir selatan. Saya mau bertanya, Pak. Soalnya dari dulu saya dari SD saya berminat sekali atau ingin masuk ke bidang pemerintahan negara. Jadi bagaimana kuncinya supaya bisa masuk ke universitas milik negara, contohnya IPDN, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayatullah. Mau izin bertanya, Pak, kunci sukses dari Bapak untuk saya cukup. Terima kasih. Perkenalkan, Pak, nama saya Hadian Nafis Alila, tinggal di Pesisir Selatan. Boleh izin nanya, Pak? Silakan. Bapak dulu SMP-nya di mana, Pak? Umur Bapak berapa, Pak? Siapa lagi? Anak berapa? Ada yang seumuran saya nggak, Pak? Oke, baik. Yang gampang dulu. Tahu SMP 13 kan? Saya dulu di SMP 13. Dah? Apalagi? Umur berapa? Umur 52 tahun, insya Allah. Apalagi? SMA-nya di mana, Pak? Apa? SMA. SMA-nya SMA 2 Padang. Tahu SMA 2? Apalagi? Itu saja, cukup. Cukup. Nah, ayo. Fikri, ya? Nah, oke. Okay. Apa itu kunci sukses? Ya. Ya. Kunci bahasa Arabnya, Pak? Hah? Itu bahasa Inggrisnya, bahasa Arab. Kunci surga apa? Istighfar. Jannah.
ditanya kunci apa? Kunci sukses. Oke. Dengar ya, baik-baik. Tadi yang saya sebutkan itu, insya Allah itulah kunci sukses. Ya, satu punya ilmu, banyak membaca, ya. Apalagi mencari keterampilan. Yang ketiga apa? Banyak pengalaman cari. Ya. Kemudian apalagi? Bisa menjadi orang yang dipercaya. Terus apa lagi? Doa sama Allah. Ya Allah, berikan aku kemudahan dalam mencapai apa? Cita-citaku. Nah, ya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Amin. Nah. Apa namanya itu? Bukan. Saya lupa ya pertanyaannya. Oh, PDN ya. Coba kasih mic-nya. Coba pegang ini. Ya. Kalau ingin sekolah di sekolah-sekolah kedinasan yang punya pemerintah, umumnya itu adalah lewat tes. Ya, ikut tesnya. Nah, sebelum ikut tesnya tentu harus belajar yang baik, mempersiapkan diri. Ya, caranya itu belajar. Ya, Pak, apakah dengan doa saya bisa masuk itu? Kayaknya nggak bisa. Ya, harus dengan usaha. Kemudian baru diiringi dengan doa. Bisa? Oh, simple. Makasih. Ya. Kasih, Pak. Yang putri lagi. Selanjutnya untuk yang Santriwati. Oke, silakan, jangan mau kalah. Oke, Kailam, silakan maju. Oke, silakan maju. Silakan maju. SMA 1. Oke, cukup. Silakan pertanyaan pertama. Namanya dulu. Kaila. Kaila, ya. Kenapa Bapak setelah tamat S3 gak mau mengabdi di negara ini sebelum dipanggil presiden? Terima kasih. Ya. Apa pertanyaannya? Namanya siapa? Zumira Mustawa. Siapa? Zumira Mustawa. Zumira. Ya, okay. Kelas berapa? 7 SMP. 7 SMP. Ayo, silakan. Bapak dari mana aslinya? Ah, tadi udah. Aslinya di tinggalnya di KB. Dekat SMP 13. Apa lagi? Bapak kuliah di mana? Kuliahnya di ITB, kemudian di Texas. S2, S3-nya di Texas, A&M University. Apa lagi? Bapak kesini sama siapa? Kesini dengan bapak mertua. Ya. Karena kata bapak mertua perlu ditemani. Takut lari. Iya ya. Apa lagi? Udah cukup. Ana Rahma yang bertanya. Sebenarnya tadi udah ditanya. Bapak kan S2 sama S3-nya di luar negeri universitas. Sebenarnya Ana juga mau keluar negeri. Jadi di mana sekarangnya sarannya? Caranya? Saran sama cara ke luar negeri. Baik, jawab ya. Kenapa setelah buat di sana sekolah tamat terus tinggal di sana? Nah, tadi pengalaman itu apa? Coba pakai. Nah, ya.
pengalaman itu, ya, mau jadi, kan tadi mau jadi siapa, Messi gitu ya, kira-kiranya dulu kira-kira mau jadi Messi atau Ronaldo, harus di mana mau pelatihnya? Pelatihnya di mana? Di luar negeri. Nah, kira-kira itu jawaban. Ya, latihan dulu di sana. Latihannya bersaing nggak dengan yang lain? Bersaing. Nah, bersaing dulu. Nah, babak belur dulu. Ya. Waduh. Kadang-kadang apa? Ah, ya. Nah, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih agak bekerja di sana, coba rasakan. Ya? Oke, baik. Nah, makasih. Bisa dengar nggak? Ayo, ganti mic-nya. Tadi kan mau keluar negeri ya? Nah, yang satu adalah pelajari tes-tes yang untuk keluar negeri. Maunya nanti gimana? Kalau restu orang tua di Turki. Di mana? Turki. Di Turki. Nah, satu yang harus dipelajari adalah bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Inggrisnya harus bagus. Ya, jadi dari sekarang harus belajar bahasa Inggris. Di sini bahasa Inggris tiap hari apa? Enggak. Disarankan enggak? Setiap ya. Pembelajaran dalam bahasa Inggris nanti kita bicara ya. Nah, baik, baik. Ya, belajar bahasa Inggris dulu. Yang kedua, nanti di mana? Di sekolah, cita-cita jadi apa? Dokter. Dokter. Dokternya mau di luar negeri. Oh, bisa. Mandarin bisa. Oh, masya Allah, ya. Nah, kalau sekolah keprofesian, kalau di luar negeri keprofesian itu ada berapa? Jadi dokter, farmasi, sama jadi lawyer, ya. Jalurnya beda, ya. Yang terpenting itu adalah kalau ingin jadi dokter di luar negeri ini agak berat ininya Pak. Nanti kita bicara nih, ya. Yang penting itu adalah belajar dulu, dapatkan nilai yang bagus, nanti dicarikan sekolah-sekolah yang mana bisa menerima jadi dokter. Enggak, harus di Turki. Enggak. Nanti insya Allah dibimbing para guru bagaimana nanti jadi bisa sekolah dokter di luar. Ya, amin. Baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan ya, mana? Baik, karena sudah selesai itu, sudah ya, kita dengar. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai acaranya, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa bertemu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Bapak Insinyur Arsyadra Tahar, MSc PhD. Atas motivasi yang luar biasa. Acara selanjutnya akan kita lanjutkan di Gedung Seni PMT Profesor Dr. Hamka Dua Padang. Acara selanjutnya kepada KPSD Dunia Anissa Trimina dan Aulia. Silakan Thank you.
penting stand merah ya bang. Jadi dah. Jadi ini jalan-jalan seperti ini nggak boleh. Ya. Yang ini juga apa? Becek-becek ini. Kalau mau ini dikirimkan, klaimkan semua di buruk atau apa, kemudian kasih tanda. Jadi next stepnya itu tidak bangunan fisiknya, itu adalah lingkungan apa ini taman-taman. Ya nanti kita bisa jalan ya. Kita buat apa fondasi pak? Ini airnya lari kemana pak? Mana yang lebih tinggi ini atau? Nah kalau gitu, nah ini nggak tahu atau perencanaannya dari ujung sana kan itu yang lebih tinggi. Ya. Ini diprioritaskan untuk bikin ininya dulu. Ya, tanggulnya. Tanggulnya. Ya. Ya. Jadi untuk di luar diprioritaskan untuk bikin tanggulnya. Ini di apa? Di guruk. Iya. Ya. Nah, baru nanti kelihatan. Nah, yang batu-batu kayak gini sebaiknya di kalau sedang membangun ditempatkan di satu tempat. Ya, memang ini baru kan baru kerja nih Pak. Jadi ya. Dan nama memang sudah habis. Jadi nanti kita cari jalan keluarnya. Pak. Ah, ya nanti kita cari jalan keluarnya. Nah, ini nih Pak, ini kita tepi ini Pak. Ini taman semua nih Pak. Sudah taman, pinggir taman nih Pak. Kalau setiap jalan Pemda yang bantu Pak. Nah, kita harus ngawasin dengan benar. Karena setiap jalan yang tergenang airnya, dia akan bikin rusak. Ya, kayak gitu ya, Pak. Itu salah itu. Itu harus diperbaiki biar dia. Dan nanti kita buat apa? Drainase. Ya. Dan harus. Nah, ini enggak benar drainasenya, Pak. Lebih tinggi. Iya. Mesti ini lebih rendah itu mesti. Air lewat di sini nggak jalan dia. Ya. Karena saya minta siapapun pengawasnya ya. Itu yang ini yang kayak gini yang nggak anak. Iya. Ya. Airnya dari sini ke sini bukan ke sana lewatnya. Mestinya dari sini ke sini, Pak. Harusnya jalan nggak boleh tergenang air. Maka, ya. Makanya jalan ini dibuat drainase. Drainase ini. Ini airnya lewat kemana, Pak? Sana, Pak. Sana nanti. Ada itunya? Sudah direncanakan, nanti akan dibuat sana, tapi belum ada. Nah, itu. Semua perencanaan harus ada gambarnya, ya, ya. Ada grand design-nya. Nggak boleh tambal sulam. Ya. Ya. Ini, sudah ada gambarnya alirannya kemana. Ya. Semua aliran ke sana, ada pada satu lagi. Nah, coba di sebelah diukur. Masjid, Pak. Ya. Kita. Coba diukur elevasinya. Tinggi ini ke sana. Harus lebih tinggi ini. Ya. Nah, dan itu yang tergenang itu nggak boleh. Itu karena kontraktornya dia bikinnya nggak benar, ya Pak? Iya. Nanti mau diawasi. Iya. Oke, gimana sih kesini? Dari sini tembusnya? Di sana. Ujung sana. Tanah kita kan rawan. Nah, iya. Rawan. Kalau saran, Pak. Iya. Kalau rawa, ini jangan dibikin fix. Oh, gitu. Dibikinnya itu pakai yang konblok itu, Pak. Oh. Yang bisa dia. Oh, iya. Bisa rapi kok. Oh, iya. Ke sana nanti Pak. Ya sana. Sana. Ini itu. Minta tolong di sana Pak.
orang geodesi atau ini coba diukur ketinggiannya. Saya nggak yakin itu lebih rendah dari sini. Ya, kalau menurut ini saya salah, itu lebih tinggi, Pak. Naik itu. Kan bagian dari kontrak ini, Pak, ya. Ini kesua-sua kelolanya, Pak. Tidak kelola, ya? Tidak, karena tidak ditenderkan. Karena kita tidak ada dana, kita coba. Oh. Kelola. Kalau ditenderkan, uang tidak cukup, Pak. Oh, enggak. Jadi ditenderkan, tapi ini bisa kita ukur. Nah, kalau boleh, Pak, cari aja satu orang dengan proyek yang nanti untuk kualitinya. Kalau enggak, nanti sebentar hancur. Takutnya itu uangnya habis. Enggak. Setiap air tergenang itu akan memakan bangunan. Nah nanti kalau bisa, Pak, yang ini, yang tergenang-tergenang ini, secepatnya diuruk aja. Itu ada dana, diuruk aja. Jadi bersih, itu, dan itu batu-batu juga dipindahkan di tempat mana, di faktor masuk itu kelihatan. Syaratnya pada smart, dan green. Green.